Kembali lagi bersama saya, Angga Nugroho. Jangan lupa subscribe dan like dan komennya ya guys. Hari ini kita akan bermain 3v3. Kita langsung percepat saja. Kebetulan ini timnya dapat orang Indo semua ya. Oke, langsung kita produksi unit. Kita pakai bus. Ya, jangan lupa ambil ini kontainernya ya. 3 kontainer besar sudah muncul. Ya. Ya, di sini diambil hijau. Tengah diambil oleh kuning dan ini diambil oleh saya. Kuning sama hijau diserang ya, tapi mereka berhasil mempertahankannya. Ini ada pengintaian. Mereka mau bikin unit tank nih. Ini mau diambil sama ungu, langsung aja kita rebut. Ya, yang sini berhasil kita rebut. Oke, di sini nggak ada yang bikin unit laut ya, baik musuh ataupun teman itu nggak ada yang bikin unit laut. Kita percepat lagi. Ini saya melakukan pengintaian. Ya, mereka mau bikin unit udara, guys. Dan itu sudah ada satu cyclone ya. Sini saya mau main menggunakan hero. Kita lihat teman kita menggunakan apa. Oke, hijau mau main pakai armadillo. Satu cyclone mengintai base saya. Langsung aja kita akhiri. Ya, saya langsung membuat ini ya, porcupin ya. Dan karena ini nggak ada yang bikin laut, ini saya ambil aja ini semua kontainer airnya. Dan mohon maaf bila suara saya pelan ya, karena ini nggak pakai mikrofon sama sekali. Ya, satu sudah kita ambil. Ya, kita lihat kuning bikin armadillo guys, hijau juga sama bikin armadillo sama porcupin. Ada pengintaian melalui vertex tuh ya. Vertex biru ya. Kalau ada unit laut ini, jangan lupa bikin, maksudnya kalau ada map laut, bikin aja unit laut ini, guys. Di sini semua kontainer berhasil kita kuasai ya. Merah, hijau maupun kuning, kita ambil semuanya. Ya, kontainer laut kita ambil juga karena nggak ada yang bikin unit laut ini. Musuh pun juga nggak bikin ini. Mereka fokusnya ke darat.
Ya, dua vertek muncul menyerang kuning ya. Ini coba saya intai dan ternyata dipager ini. Tapi ini bukan masalah kalau untuk resisten ya, karena infanterinya bisa menusuk sehingga saya bisa menusuk lebih jauh lagi. Ya, sudah terlihat mereka mau main pakai pesawat ya guys ya. Unit saya dihajar pakai vertek guys. Dan segera semua pemain ini, baik merah, hijau maupun kuning, ini membuat ini ya, apa, porcupin ya. Oke, unit saya ketahuan dan dihajar. Oh, ada Serapim. Mereka menyerang unit hijau dan unit hijau mengintai. Perteknya mau menghancurkan markas kapal saya guys. Apakah berhasil? Iya, gagal karena dihalau sama air defense milik kuning dan percupin punya saya. Ya, sementara itu pasukan kuning dan hijau mulai berkumpul sebelah ini ya. Kita percepat lagi. Saya mau bikin aligator guys buat mengacau pertahanan belakang mereka. Serangan tapi gagal. Ya, saya langsung bergabung ya. Saya mengerahkan unit saya untuk bergabung penyerangan. Ini ada gangguan dari Serapim, tapi berhasil dihalau. Baik, kita percepat lagi. Oke, serangan sudah dimulai. Ya, kita lihat. Tuh, lihat banyak sekali Cyclone ya guys. Tapi ini unit resisten ini kayaknya kawan-kawan saya juga cukup pinter. Lihat sini, mereka memakai kombinasi Jaguar, Porcupin dan juga Armadillo. Saya pun juga sama karena kita akan melakukan serangan cepat ini. Kita lihat aja apakah berhasil. Maaf ya, tidak sedikit patah-patah ya, ada bantuan dari hijau ya, tapi kita lihat apakah akan berhasil. Ya, saya serang lewat sini biar perhatian mereka tetap terpecah. Ada serangan perfect dari biru ya. Ya, unitnya harus terus digerakkan gini guys biar musuh terpecah perhatiannya. Ya, kita lihat, dan saya mau menghancurkan pabrik ini, pabrik birunya ya, karena berbahaya sekali. Apakah berhasil? Oke, jangan lupa pakai diserangan mund yang gold ya. Ya, tak berhasil, tapi pasukan kita juga hancur semua ini.
Oke, di sini langsung saja. Semua resisten ini mengatur kembali pasukannya ya, membuat kembali pasukannya. Karena seperti yang kalian lihat pasukannya hancur semua tadi. Ya, berhasil direbut. Nah, yang sini kita ambil. Lihat sini, hijau juga mengambil kontainer besar ya. Yang di sini apakah berhasil diamankan oleh kuning atau diambil ungu? Ya, Vertex-nya cukup mengganggu ini. Oke, Porcupine saya berhasil dihancurkan. Dan ini saya kerahkan Alligator ya buat mengganggu barisan belakang mereka ini sebelah sini. Nih, ini nggak ada sama sekali pertahanan torpedo ya guys. Kuning diserang oleh hijau. Ya, di sini yang hijau resisten juga ikut membantu ya. Sementara kuning masih menyusun pasukannya, dia masih membuat unit ini. Saya juga masih membuat unit. Ya, banyak sekali. Ada infanteri dan juga Zeus, ditambah Seraphim. Ya, ditambah lagi biru. Mereka pakai Vertex ya. Ini kalau nggak saya alihkan gini nge-lag guys. Kadang harus saya skip gini. Saya harus pause dulu. Oke, saya kerahkan unit saya untuk membantu pertahanan kuning ya. Nah, seperti yang dilihat kuning sudah kewalahan. Hijau juga sudah kewalahan. Mana ada Zeus? Zeus ditambah Seraphim, waduh, mantap. Saya terus produksi Jaguar. Karena Jaguar itu damage-nya besar ya, guys, lumayan. Ya, hijau sudah mulai kewalahan. Konfederasi hijau sudah mulai dipukul mundur, pasukannya sudah mulai sedikit. Sementara saya kerahkan unit laut saya ya untuk menyerang bagian belakang mereka. Ya, seperti yang kalian lihat tadi bahwa Jin itu sepi guys, nggak ada instalasi torpedo yang lain. Oke, kita berhasil mundur. Berhasil memukul mundur penyerang Konfederasi Hijau ya. Ya, di sini saya juga buat Leviathan untuk menyaingi ini. Seraphim tadi. Ya, kita lihat unit yang diproduksi oleh teman-teman saya ini rata-rata sama itu sama saya. Kita akan menggunakan serangan cepat. Kombinasi Armadillo, Jaguar dan juga Porcupine. Ya, di sini Alligator saya akan datang mengganggu. Target fire!
Ya, ini videonya terpaksa saya ulangi dan saya sambung lagi ya guys ya. Sekarang kita lihat apakah kita bisa menghancurkan markas musuh. Ya, kapal saya mulai mengacaukan barisan belakang mereka ya. Ayo kita percepat aja biar nggak ngelag lagi. Ya, diserang Toren dan juga Zeus. Saya hampir mengatakan ke Torennya. Leviathan saya sudah keluar. Oke, satu vertex keluar. Nah, kita hancurkan aja ya. Review-nya nanti kita hancurkan. Ahli jatuh saya dihajar habis-habisan. Air dunia hidup pasti kita hancurkan. Dan kita dikeroyok terus. Ada serapun juga. Ya. Hancur. Kuning sudah mulai mengumpulkan pasukan di sini. Demikian pula untuk hijau. Sedangkan saya masih membangun. Kita percepat lagi. Diserang vertex kuning. Akhirnya kuning bergerak ya guys ya. Dia mau menyerang sini. Saya nanti mau menyerang sini guys. Ini kebagian yang tidak ditempel ini ya. Oke, langsung aja lanjut. Ya, ada serangan lagi dari Serapim tadi. Ya, ternyata sih ini di tembok juga guys, tuh lihat. Sementara kuning sudah mulai masuk mengacau. Sementara di sini hijau masih berusaha merebut kotak sumber daya dari ungu. Banyak sekali grenadiernya. Kita lihat apakah hijau mampu bertahan. Kalau ditarik mundur ternyata terlalu banyak itu guys grenadiernya. Oh, sudah ada dua air fill dan tiga pabrik pesawat ya. Ya, kita lihat. Kuning mengajak-ngajak biru guys. Oke, Serapim mengacau. Dan di sini saya arahkan Leviathan saya ya untuk mengejar Serapim ini.
Sementara hijau agak sedikit kewalahan. Nah, mereka dihajar ungu dengan grenadier yang sangat banyak. Ya, tampaknya berhasil dipatahkan serangan dari ini. Ya, benar sekali. Pasukan ini habis. Sementara itu saya nggak bisa menembus ini ya. Dengan sini udah diacak-acak sama si kuning. Datang pasukan konfederasi hijau yang membantu. Tapi sia-sia. Sudah hancur. Kabur secara bingung. Oke, kita percepat aja. Saya berusaha menembus ini. Sementara yang tadi sudah diacak-acak sama si kuning. Hijau juga. Ya, kita lihat ungu. Ungu masih ditekan sepertinya, guys. Tapi ini dibantu sehingga ungu, sehingga maksud saya hijau resisten bisa menekan balik. Ini saya hancurkan aja sisa-sisanya. Sementara kuning masih mengamuk di hati markasnya hijau sama ini. Ya, dan rekan kita yang hijau ini berhasil menekan balik membunuh pasukan ini dan langsung menyerang. Ya, habis sudah. Ini juga sudah habis. Kemudian juga di sini. Oke, demikian video dari saya. Tolong jangan lupa subscribe ya, guys. Terima kasih.